Halo, apa kabar sahabat Amri Ngaprak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Kali ini saya mau mengajak kalian berwisata alam yang ada di Bogor. Bogor emang surganya wisata alam. Tempat yang akan saya kunjungi adalah Wisata Alam Seureuh Hejo yang berlokasi di Kampung Gunung Seureuh, Sadeng, Kecamatan Leuwi Sadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di Wisata Seureuh Hejo ini ada rumah pohon dan camping ground. Yuk, simak terus videonya. Setelah melewati perkampungan dan perbukitan, akhirnya kita sampai juga di tempat tujuan. Kita bayar tiket masuknya di sini ya teman-teman. Harga tiket masuknya cuma Rp5.000 atau goceng. Setelah membayar tiket masuk, kita lanjut lagi menuju ke parkiran motor. Lahan parkirnya cukup luas ya teman-teman. Bisa untuk motor, untuk mobil juga di sini. Yuk kita berjalan ke area sebelah sini. Wih, ternyata sebelah sini ada spot foto. Di bagian sebelah sini terdapat banyak bangku-bangku buat nongkrong gitu deh. Seru ya kayaknya. Di Seureuh Hejo ini tersedia banyak bangku dan rumah pohon tanpa pungutan biaya, alias gratis ya teman-teman. Kita bebas ya mau berfoto di sebelah mana aja yang kita mau, gratis. Nyobain ayunan, seru juga ya main ayunan di sini.
Eh, ternyata di sebelah sini ada si teteh-teteh cantik noh yang lagi ayunan. Widih. Di sini juga tersedia banyak saung-saung ya, teman-teman. Ini adalah penginapan berbentuk rumah. Di dekat penginapan tadi ada warung ya, teman-teman. Yuk lanjut ke area camping ground. Di wisata ini lumayan adem ya, teman-teman. Kata orang Sunda mah, tiis jeli herang mata. Ini adalah kamar mandi atau WC di dekat area camping ground. Selamat datang di camping ground Surehejo. Surehejo 600 mdpl. Wih, lumayan tinggi juga ya. Mana yang pada campingnya? Kok sepi ya? Eh, ada noh, baru pada datang yang mau ngecamp. Berarti tandanya hari sudah sore. Waktunya saya pulang. Bye teman-teman.